Jika kita membahas tentang olahan kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul sangatlah banyak, khususnya di Kapanewon Patok. Untuk meningkatkan kualitas olahan kuliner tradisional di Kapanewon Patok, KKN UGM yang berada di Dusun Pelosok Kerep bekerja sama dengan Kelurahan Bunder dan Pemerintah Kecamatan Patok adakan lomba kuliner berbahan dasar coklat. Lomba kuliner ini bertempat di Balai Padukuhan Pelosok Kerep, Kelurahan Bunder, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Ini lomba kreativitas masa yang diprakarsai atau dijembatani oleh teman-teman mahasiswa UGM yang kebetulan ini berada di KKN di Pelosok Kerep. Terus kemudian ini ternyata setelah diadakan lomba masak seperti ini, ibu-ibu semakin menambah pengalaman tentang pengolahan makanan yang ini berasal dari sumber makanan adalah dari coklat. Lomba masak seperti ini baru pertama kali diselenggarakan di Pelosok Kerep, dan mudah-mudahan nanti setelah itu dilaksanakan nanti karena sudah mendapatkan ilmu dari teman-teman mahasiswa UGM dan nanti bisa dikembangkan oleh ibu dan kemudian ya Pak Camat Patok bisa membantu pemasaran. Potensi kuliner di Desa Mitir ini sesungguhnya ini banyak sekali. Ini terutama yang ada di Pedukan Pasar Kerep ini adalah pengolahan coklat, terus kemudian ada lagi banyak hal ini sesungguhnya yang ada di Gambiran sana. Itu di sana juga ada pengolahan coklat, bahkan didukung oleh peralatan yang luar biasa mahal, itu bantuan dari Kemensos yang senilai 1,6 M, dan di sana sudah profesional sekali ini untuk pengolahan kakao ini. Untuk kegiatan hari ini saya rasa suatu hal yang luar biasa, karena apa? Dari KKN ini ingin menggali potensi yang ada di masyarakat Pelosok Kerep. Dan alhamdulillah kalau kita lihat tadi, hasilnya cukup bagus. Memang saya baru merasakan satu, artinya baru melihat ini kreativitas masyarakat luar biasa. Sebenarnya masyarakat itu mampu, cuma kadang-kadang tidak ada keberanian untuk mencoba. Nah ini justru ada KKN, mereka termotivasi untuk menunjukkan kreativitas. Gitu. Banyak, ada yang baru ini apa yang Pam Purba, ntar lagi ada satu lagi, ini yang di Kopi Putat ada, yang di itu ada di Putat satu juga ada lagi, ntar lagi. Banyak kuliner. Ada, di Terbah ada yang namanya Sego Gudang. Itu jual jam 6, jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Sudah habis, itu Sego Gudang. Bukan gudang, tapi Sego Gudang, itu khas sana sendiri. Sego Gudang ya? Sego Gudang, ya. Pernah kita brandingkan untuk khusus Desa Terbah. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.